Pemirsa, kita langsung beralih ke Surabaya, Jawa Timur, di mana pasangan Risma Gus Hans dijadwalkan mendaftar ke kantor KPU Jatim di Jalan Raya Tenggilis, Surabaya pada malam ini sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini rombongan masih dalam perjalanan. Rombongan berangkat dari kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Raya Kendang Sari, Surabaya. Tri Risma hari ini merupakan kader dari PDI Perjuangan yang pernah menjadi wali kota Surabaya periode 2010 hingga 2020. Sementara Gus Hans diketahui merupakan kader dari Partai Golkar, dan Gus Hans juga sempat digadang menjadi calon Bupati Jombang pada 2024 dan diusung Golkar. Namun akhirnya Gus Hans memilih pinangan dari PDI Perjuangan untuk berduet bersama Risma. Pemirsa, saat ini yang pemirsa, saat ini gambar yang kami tampilkan adalah dua situasi berbeda di Jakarta dan Surabaya. Saat ini di KPU Jakarta sedang dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan pada malam ini pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Sementara di sebelah kanan layar Anda, pasangan Risma dan Gus Hans masih diarak begitu ya untuk menuju ke KPU Jatim untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jatim. Tentunya ini hari terakhir pendaftaran, pemirsa, dan kita juga masih menunggu sebenarnya ada kejutan apa lagi di hari terakhir pendaftaran Pilkada 2024. Sebagai informasi, pemirsa, Risma Gus Hans ini diantar oleh tiga partai politik pengusung, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan juga Partai Umat. Dan seperti kita lihat di layar TV Anda, bahwa pendaftaran ini sangat ramai ya, khususnya rombongan dari Risma dan Gus Hans dengan iring-iringan kirab budaya saat menuju ke kantor KPU Jatim. Dalam Pilkada Jatim saat ini sebelumnya sudah ada Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak yang sudah mendaftar ke KPU Jawa Timur. Risma gubernur SMA SMP gratis. SMK deh. Karena uang komite. Menang. Merdeka. 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 Ayo. Agak cepat ayo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.